Halo, selamat pagi Bunda. Assalamualaikum, kembali lagi di Solusi Raisa. Nah, kali ini kita mau review nih produk dari spray Kintakun. Nah, spray Kintakun ini merupakan spray yang ngehits banget, viral banget, baik di marketplace maupun di sosial media. Dari 357.000 volume pencarian spray di marketplace, sebanyak 57.000 orang menuliskan kata Kintakun di mesin pencarian. Jadi kebayangkan banyaknya orang yang mencari spray seperti ini. Spray Kintakun sendiri itu ada dua jenis, yaitu Kintakun Deluxe dan Kintakun Light. Kintakun Deluxe merupakan produk premiumnya Kintakun dengan gramasi 110 GSM. Sedangkan Kintakun Light merupakan series ekonomisnya Kintakun dengan derajat gramasi yang lebih rendah sehingga lebih ringan. Kalau di review di penampakan luar produknya, tampilannya menarik dan elegan banget ya. Untuk kado nikahan oke banget loh Bun, gak malu-maluin, terlihat premiumnya banget. Ketika dibuka, dalam spraynya itu ada kardus tulangannya sehingga penyangga agar spray tetap rapi. Oke, sekarang kami coba buka ya Bun, untuk yang size 180. Di dalam spray ada spray ukuran kick, 2 sarung bantal tanpa model figura, serta 2 sarung gunting. Spray Kintakun juga memiliki beberapa ukuran, yaitu size king, size queen, dan size single ukuran 120x200. Untuk spray Kintakun Light, kita juga punya ukuran king dan size queen ukuran 160x200. Untuk tinggi, coba kita ukur, tingginya 20 cm. Jadi secara keseluruhan, spray Kintakun ini cukup bagus banget ya Bun, untuk digunakan sendiri, baik yang deluxe maupun yang light, dan juga spesifikasinya jujur sesuai ukuran. Motif-motifnya juga bervariasi loh Bun ya, mulai dari motif bunga, motif minimalis, dan animasi. Untuk spray Kintakun, mereka selalu memperbarui motif-motifnya sehingga bisa mempercantik ruangan kalian. Oke Bunda, sampai di sini dulu di Solusi Raisa. Kita bakal ketemu lagi di